Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ini kebetulan saya lagi istirahat di rest area ya, di rest area tol. Kebetulan ada informasi yang mau saya bagikan kepada kalian nih. Siapa tahu ini bermanfaat bagi kalian, bagi kalian khususnya yang lagi mencari mobil bekas. Nah, langsung saja, biasanya kalian ketika mencari mobil bekas itu kalian ketika lihat mobil bekas yang murah ya, pasti bertanya-tanya, jangan-jangan mobilnya murahan, jangan-jangan kualitasnya jelek ya. Ketika kalian melihat mobil bekas yang mahal, apakah itu juga jaminan kalau kualitasnya lebih bagus? Ya. Lah, takutnya kan pasti kalian ketika beli mobil bekas dengan harga yang mahal, kualitasnya pun lebih jelek ya, atau kualitasnya pun murahan ya, enggak bagus. Lah, gimana toh biar kita itu dapat mobil yang kualitasnya enggak murahan tapi harganya jaminan lebih murah lah daripada harga pasar ya. Kalau pengen harga yang paling murah dan kualitasnya paling bagus, itu semua orang pengen gitu ya kan. Tapi logisnya di lapangan nggak seperti itu kan. Logisnya di lapangan gimana caranya kita dapat mobil yang harganya relatif lebih murah dari pasaran dan kondisinya pun nggak murahan. Kebetulan ini ada informasi ya, mobil yang harganya relatif lebih murah tapi mobilnya nggak murahan ya. Saya pernah beli mobil itu dan emang mobilnya nggak nyusahin, nggak ngerepotin, nggak mogok di jalan ya, karena mobilnya rawatan. Nah, kadang juga biasanya digaransi mesin ya, untuk beberapa mobil itu mesinnya digaransi ya selama beberapa bulan. Karena jarang juga ya kita beli mobil bekas dikasih garansi mesin ya, apalagi untuk kalian yang tidak tahu tentang mobil, tentang mesin ya, kan resiko juga ya kan. Nah, untuk kalian yang ingin tahu ada mobil apa saja, harganya berapa aja, kalian bisa simak video saya ini sampai akhir. Nah, di sini nih di Pul Cendrawasih mobil-mobil itu berada. Ini merupakan pulnya dari perusahaan transportasi taksi yang cukup ternama, yaitu PT Bluebird ya. Kalian pasti familiar semua, pasti ya hampir di setiap kota ada ya Bluebird ya. Langsung saja kita masuk, kita lihat mobil yang pertama. Ini adalah Toyota Vios ya. Toyota Vios Limo ini mobil andalannya perusahaan taksi ya. Ini prajurit tempurnya ya, ini barisan terdepan ini. Ini kenapa mobil Toyota Vios ini ya, ini mobil yang cukup tangguh ya, yang durability-nya sudah teruji. Mungkin emang dari dulu juga perusahaan taksi rata-rata mengandalkan dari produk Toyota ya, kayak dari zaman dulu Corolla, terus Soluna, sampai Vios Gen 1, Vios Gen 2, dan Vios Gen 3. Lah, ini Vios Gen 3 ya. Saya pernah ngambil dari perusahaan Bluebird ini itu Vios Gen 2 ya. Tentunya mobil yang dijadikan andalan perusahaan taksi, mobil-mobil yang bensinnya irit, perawatannya murah ya, mobilnya enggak rewel ya, bandel ya, durability-nya pokoknya tahan lama ya. Jadi mobil ini termasuk mobil yang dijadikan andalan ya, mobil Vios ini ya, dari perusahaan-perusahaan taksi, karena ya mereka sangat tangguh ya, dijadikan prajurit tempur di depan ya. Dan mobil ini pun karena tergolong di jenis sedan ya, mobil ini pasti relatif lebih nyaman ya. Untuk mobil yang Vios ini dijual mulai dari harga 80 jutaan ya. Jadi tergantung tahunnya nanti. Karena kan ada, walaupun Gen 3 kan ada yang 2014, 2015 dan lain sebagainya kan. Dan tenang saja untuk kalian yang beli, mobil ini dijamin fit, karena sebelumnya nanti ketika sudah deal, mobil ini akan di tune up, di service, ganti oli ya, ganti filter oli, terus di salon eksterior, interior. Nah, pokoknya siaplah ya, siap pakai mobil di sini. Untuk kalian yang ingin upgrade ya, kalian bisa upgrade langsung juga di sini ya. Jadi untuk fog lamp, untuk velg dan lain sebagainya, mungkin audionya ya. Jadi di sini menyediakan upgrade ya. Jadi tidak usah repot-repot dan dijamin upgrade-nya sesuai, karena emang ya spesialis ya upgrade khusus ini ya gitu. Daripada repot di luaran cari sana sini ya, dorong belum pasang sana sini ya, mending bisa di-upgrade langsung di sini. Untuk kontak yang bisa dihubungi dari tim marketing, jadi kalian bisa hubungi nomornya Mas Gustom atau Mas Tom. Nanti nomornya saya kasih juga di deskripsi video ini.
Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan harga yang spesial, ya, ingin mendapatkan diskon, kalian syaratnya harus subscribe channel saya terlebih dahulu, ya. Kalian subscribe channel saya, nanti akan saya negokan ke Mas Gustom. Nah, biar sama-sama untung, biar sama-sama berkah, barokah, ya. Untuk kondisi mobil di PT Bluebird ini, ya, seperti ini, ya. Insya Allah mobil ini rawatan, ya, rawatannya rutin, ya, dan pemakainya pun tidak dihajar 24 jam, ya. Jadi mereka punya manajemen jam juga. Terus kita lanjut juga untuk mobil yang lain selain Vios Limo ini, ya, mobil utamanya masih ada mobil Toyota Avanza, ya. Ini mobil cita umat. Ini Avanzanya dilihat dari bentuknya, ini tipenya tipe G, ya. Ini Avanza tipe G, ya, harganya 115 juta masih nego. Nah, kalian bisa nego langsung sendiri atau ya subscribe dulu channel saya, ya, nanti saya bantu negokan ke Mas Gustom. Nah, seperti ini kondisinya, ya, mobilnya insya Allah sudah siap jalan, sudah siap dipakai, ya. Ya, kondisi apapun itu, misalkan ada baret pun sudah diberesin. Nah, untuk mobil yang ketiga ini ada Honda Mobilio, ya. Harganya mulai 100 jutaan, ya. Ini masih bisa nego juga, ya. Ini Honda Mobilio tipenya, ini bentuknya S ini, ya. Ini Honda Mobilio tipe S, transmisinya manual kalau ini Mobilio. Kalau tadi kayaknya Avanza itu yang matic, ya. Terus ini seperti ini, ya, kita salon untuk eksteriornya dan untuk interiornya, serta kondisinya mesinnya pun sudah kita tune up, jadi sudah siap jalan. Lanjut ke mobil premium, ya, ini ada Toyota Camry, ya. Ini Toyota Camry, mobilnya Pak Bos, Pak Bos, ya. Ini mobil sedan yang nyaman dan mewah ini. Ini ada Camry tipe G nih, tahun 2015 dan tahun 2016, ya. Jadi Toyota Camry ini cukup lumayan mewah, ya, dan nyaman, tapi masih tetap ramah di kantong, ya, untuk perawatannya dan konsumsi BBM-nya juga. Untuk harga saya cantumkan detail, ya, di bawah, ya, di deskripsi video. Tentunya mobil ini lebih terjangkau karena daripada beli baru, ya, ini bekasnya pun sudah tidak ada separuh harganya. Terus lanjut lagi untuk mobil yang berikutnya, ini mobil mewah ini juga, ini Toyota Alphard, ya. Toyota Alphard tipe G, ini Alphard yang model terbaru, ya. Ini orang nyebutnya Alphard apa, ya, Godzilla, ya. Oh, Alphard Godzilla. Ini termasuk mobil yang mewah, ya, pastinya mewah, nyaman, lega, ya, tapi tetap masih ramah di kantong juga, ya. Ini ciri khas dari produk Toyota, ya, seperti itu. Dan mobil ini pun sangat terjangkau, ya, karena dari sekarang itu Alphard itu yang baru itu indahnya sangat lama, bisa sampai 1 tahun. Jadi makanya ini agak naik juga ini pasaran mobil bekas untuk yang Alphard yang tipe ini, ya, yang Godzilla ini, ya. Jadi ini harganya jauh di bawah pasar, sekitar 200 jutaan ya. Ini 600 jutaan ya, kalau nggak salah. Di sini nanti dilihat di deskripsi video ini, ya, untuk harganya. Nah, untuk kalian yang menginginkan mobil mewah dengan budget yang terbatas, ya, seperti ini bisa jadikan mobil mewah operasional. Lanjut lagi, ini juga ada mobil mewah lah. Ini ada Mercedes-Benz, ya. Di sini ada C-Class dan ada E-Class, ya. Ini rata-rata C200 dan E200, ya. Ini tahunnya 2013-an mulainya. Dan ini dijual dengan harga 200 jutaan juga. Dan ini sangat mewah dan sangat nyaman, ya. Khas dari Mercedes-Benz. Nah, kalian bisa dapatkan di sini dengan harga yang relatif lebih murah dan lebih terjangkau. Tapi mobilnya pun mobil rawatan, ya. Jadi walaupun ini buat operasional taksi, tapi ini termasuk mobil yang enggak begitu berat kerjanya, ya, dibandingkan tadi yang prajurit itu, ya. Jadi Vios Limo, ya, tadi. Pokoknya untuk informasi lebih detailnya seputar pemesanan atau mungkin upgrade dan lain sebagainya, harga, negosiasi, kalian bisa kontak langsung ke Mas Gustom, ya, atau Mas Tom, ya, nomornya saya kasih di deskripsi video ini. Atau bagi kalian yang ingin jelasnya, kalian bisa langsung datang ke lokasi, ya. Kalian bisa searching di Google Map, ya, di ketik aja Pool Bluebird, ya,
Kelapa Gading atau Pul Bubet Cendrawasih. Ya, pokoknya di Jalan Pegangsaan 2 nanti akan langsung muncul. Kalian bisa datang ke lokasi, kalian bisa tanya-tanya, kalian bisa lihat unitnya langsung ya, atau bisa lihat juga, kan di sana kan banyak pilihan, jadi kan lebih enak lagi di sananya. Pokoknya intinya kalau kalian pengen jelas, kalian bisa datang langsung. Jika kalian belum ada waktu, kalian bisa kontak dulu juga nggak masalah ya. Kalian bisa telepon, bisa WhatsApp pun nggak masalah, mau SMS pun nggak masalah, atau chat di channel YouTube saya juga nggak masalah ya. Pokoknya kami akan bantu informasi selengkap-lengkapnya buat kalian. Oke, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.